pasukan anti warisan. Jadi terpaksa kerja berat ya kan. Ali. Halo sahabat YouTuber. Jumpa lagi di channel GBS Cikimiki, channel para pelaut pemula. Apa kabar semuanya? Kita sudah sampai di Taiwan. Posisi lagi berlabuh jangkar ya. Menunggu antrian untuk bongkar batu bara yang mana kita muat dari Gladstone, Australia. Kesempatan ini kita mulai lagi perawatan kapal ya, seperti yang sahabat pelaut pemula saksikan ya pada video sebelumnya. Kondisi kapal memang mulai tidak terlalu bagus, karatnya di sana sini. Jadi ini kita mulai lagi ya keadaannya. Oke, sahabat pelaut pemula, para YouTuber, subscriber, saksikan ya liputan kali ini, perawatan kapal Bull Carrier CP Panamax made in China alias buatan. Ini di depan juga saya sekarang posisi lagi di anjungan dari sini. Di depan juga ada grup yang kedua ya, perawatan shipping. Dan lihat ini ya, ini kapalnya Panamax 7 palka ya. Dong. Full power ya. Full power, Bes. Full power. Full power. Ini kelihatan juga di deck bawah ya. Lagi ini bersamaan nih, sempat sama belakang ini ya. Daerah anjungan akomodasinya ya. Dan mulai ya perawatan. Pelan-pelan lah, berapa dapatnya. Kondisi lagi cuaca cerah. Kelihatannya di sana pelabuhannya lagi sepi. Lihat ya. Ya. It's no windy, nothing. Latihan hati di pelajaran. Oh, Super Shiman. Iya sih. Ali lagi dapat kontrak ya, ngecat putih. Gimana Ali? Kontraknya gimana nih? Kontraknya gimana? Cat putihnya borongan, borongan cat putih. Ya. Hah? Eh borong nih. Ya borong, borongan. Sudah berapa hari nih? Hah? Besok nggak selesai besok. Tapi habis kontrak nggak akan selesai itu. Ya. Tapi habis kontrak nggak akan selesai. Ya ini kebetulan Pak, bukan kebetulan sih, Bang Ali dia bagian tancap ya, nggak perlu juga putihnya. Setelah di ini dia lantas kita mana yang putih dicat putih ya. Ini juga bawahnya lantainya ini decknya udah diketok juga, dicaratnya diketok. Baik. Ada basketbol nih. Ini ada lapangan basket yang kecilan sama pemula. Ya. Tapi sepertinya nggak ada yang main itu. Nggak ada waktu juga, nggak ada santai untuk main. Ya kali. Nggak ada santai untuk main basket kan? Ada nggak waktu untuk main basketbol? Nggak
Main basket, main bola bisa? Bisa. Main takraw? Main bola sendiri bisa juga. Main cewek juga bisa. Oke. Oke ya. Ini ada YouTuber, ini para ya para YouTuber dan pelaut pemula ya. Ini juga di depan ya perawatan kapal selesai di stok ya, di shipping. Saya lagi proses di wire brush. Welcome to my guys. Yes, welcome to my guys ya. Ketok karatnya kita stop karena ada kabar besok pagi akan sandar, jadi seperti yang kita lihat belum selesai ya tanggung kerjanya. Sebelumnya rencanakan dari tanggal 4 ya, tapi ini ada berita baru lagi, kita masuk besok pagi. Jadi ya beginilah ya, sobat tanggung, namanya juga kita hanya mencari kesempatan aja ya. Mana kesempatan kita kerjai, kalau ada kesempatan ya itulah kita tinggalkan aja. Jadi ini kita kebut berapa dapatnya, selesaikan. Kalau bisa kita ini dua kali, walaupun nggak sempat cukup sekali aja dan nggak apa-apa. Yang penting setelah di beras ya, setelah beras harus ditutup dengan ini atau primer. Inilah pekerjaan perawatan di kapal ya, sehari-hari di kapal mana aja, jenis blue carrier atau kapal kargo lainnya, beginilah kegiatannya kalau perawatan kapal ya, sama aja. Jadi pelaut pemula gak usah khawatir ya masalah perawatan di kapal jenis apapun sama aja. Oke, sahabat pelaut pemula, sampai di sini dulu liputan perawatan kapal kali ini. Sampai jumpa lagi di pada liputan yang lainnya. Tetap semangat pelaut Indonesia. Jaya selalu. Merdeka.